65 di depan mana Kim? Cepat A1. Kita dapat informasi awal dari masyarakat melapor ke kami bahwa ada penampakan asap di samping jembatan Praman Hakim. Lalu kami arahkan anggota terdekat cross-check informasi A1. Lalu teman-teman saya arahkan kembali ke TKP. Tolong ya. Diperkirakan setengah jam yang lalu saya informasikan. Berarti hampir satu jam. Penanganannya sendiri alhamdulillah teman-teman sudah membagi. Yang portable saya arahkan ke pinggir sungai, unit-unit BMK tangki saya arahkan di atas jembatan. Dugaan api sendiri? Ya, dugaan api sendiri kami tidak bisa menginformasikan, karena kami masih bekerja keras memadamkan api. Oh, berapa rumah? Kita dapat ketahui 6 buah rumah, 3 rumah loteng. Kayu rata-rata? Rata-rata semuanya kayu. Korban jiwa kita belum dapat informasi.
kita puskom mendapat informasi di sekitar jam 14.20-an terjadi kebakaran di Jalan Ari Permenakim atau di Jalan Yusuf Salim, ya, di samping jembatan Ari Permenakim. Kejadian tersebut membakar sekitar 5 buah rumah. Dugaan sementara apa nih? Gimana? Masih dalam penyelidikan, kemungkinan korsleting listrik. Oh iya. Ya. Ini kesulitan petugas di lapangan apa nih? Sementara kalau dilihat dari situasi, jalanan cukup lebar, kemudian air di Sungai Makam kebetulan lagi dalam, jadi tidak ada kesulitan berarti. Demikian. Bisa dipastikan ada korban jiwa atau gimana nih, Komandan? Untuk sementara belum ada korban jiwa. Oh iya, iya. Saat sekarang tahap apa nih? Sekarang sudah pendinginan, dan kami menurunkan dinas pemadam kebakaran 3 posko dibantu dengan belasan mobil dari relawan. Oke, makasih.